informasi dari kebakaran hanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1 Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran yang disertai ledakan meludeskan dua rumah warga. Gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Saat kebakaran sempat terdengar beberapa kali ledakan. Banyaknya jerigen berisi BBM menyebabkan api sulit dipadamkan hingga merembet ke beberapa rumah warga di dekat gudang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini apa saja nih? Satu rumah warga, dua rumah warga, satu gudang minyak. Oh, gudang minyak itu minyak tanah atau minyak bensin? Bensin kurang. Nah, kurang jelas dari apa warga. Tapi yang jelas gudang. Tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Husein Lubis melaporkan.